Jadi sore ini kami akan melakukan pemotongan pada tangkai manggar ini. Itu hari di video sebelumnya kami melakukan pukulan pertama. Jadi kebetulan sudah pukulan kelima, Pak ya. Ya. Jadi sudah pukulan kelima, tangkai manggarnya sudah siap, sudah aromanya harum, banyak serangga dan ini sudah banyak mekar. Oke bosku, ikutin terus ya. Nah, ini teman-teman sudah mekar bunganya. Sudah ada yang terbuka. Ini juga di atas. Sudah mekar juga. Jadi sudah siap kita ini. Kita potong tangkai manggarnya. Tapi sebelumnya kita pukul lagi sebentar Pak ya, baru digoyang ya. Oke. Oke. Banyak jatuh-jatuh bunganya ya. Jadi kena pukul sudah jatuh-jatuh bunganya. Goyang. Ini pisaunya Pak. Wah, bisa tajam ya? Ya. Oke. Sudah satu kali nih Pak. Bukan satu kali, dua kali. Ya. Nah, ini bunganya teman-teman. Sudah banyak yang jatuh, rontok. Ini juga banyak lebah. Dikelilingi sama lebah. Oke, bungkus. Berapa hari dibungkus daun-daun ini, bosku? 3 hari, Pak. 2 hari atau 3 hari ya? Ya, 2 hari sampai 3 hari lah. Supaya tidak kena sinar matahari. Iya. Ini untuk merangsang air supaya lebih banyak keluar ya? Iya, Pak. Makanya dibungkus daun muda. Ya. Sembarang daun?
sembarang daun, yang penting bukan daun kering, Pak. Oh, yang penting daun muda ya. Ya, daun muda. Kalau tidak dibungkus, kenapa dia? Biasa cepat kering, Pak. Cepat kering, kena matahari. Kena matahari. Jadi setiap pagi diganti? Setiap pagi diganti nih, Pak. Ganti daunnya ya? Iya. Oh iya. Jadi mudah-mudahan 2-3 hari sudah siap kita ini? Sudah siap diminum itu. Siap diminum? Iya. Wah, diserok nanti? Diserok saja. Oke, nanti kita melango di sini, bosku. Oke? Iya, iya. Iya. Oke, bosku. Nah, ini teman-teman setelah 2 hari habis kita potong manggarnya. Ini sudah masuk hari kedua. Jadi sudah kami pasangi wadah penampung dari jerigen untuk menampung air tua, air nira. Jadi sekitar ini baru-baru ini kami buka pembungkus dari daunnya, jadi baru kita pasangi jerigen untuk menampung. Jadi sore ini kita pasang, besok pagi kita akan turunkan, kita akan sadap air niranya. Ini kebetulan sudah ada air niranya sedikit, teman-teman, ini. Besok pagi sekitar ya mungkin jam-jam 7 pagi kita akan ambil air niranya, terus kita pasangi lagi. Sorenya lagi kita akan ambil sekitar jam-jam 5:30 sore. Jadi proses pengambilan air niranya 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti di video berikutnya mungkin sekitar 3 atau 4 hari ke depan kita akan ambil video lagi. Kita akan minum rame-rame tok segar ini di lokasi ini juga. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.